Hey guys, assalamualaikum, what's up? Okay, so welcome back to aku punya YouTube channel. Terima kasih pada yang subscribe, yang mana like, yang mana komen baik-baik, yang mana share. Terima kasih, moga apa yang aku kongsikan bermanfaat untuk korang dan faham, walaupun apa yang aku kongsikan sangat sedikit. Jadi guys, kembali lagi ke segmen full margin apa hari ni. Jadi malam ni aku nak full margin. Macam kau tengok kat tajuk, aku akan full margin $200. So hari ni 15 hari bulan 2, 2023. Kejap lagi pukul 9.30 ada news. Ada news untuk USD, high impact. Sekarang dah 9 suku. Jadi kita sama-sama tengok, aku akan full margin $200 dekat gold. Kalau kau nak tahu aku masuk buy, aku masuk sell ke, profit ke, loss ke, sebelum tu aku akan kongsikan dulu aku punya screen kat sini. Ini kau boleh nampak ada $200. So aku menggunakan broker Just Market dengan leverage 13,000. Macam yang kau tahu kan, kadang aku full margin aku pakai broker Just Market. Aku banyak je broker-broker yang aku pakai untuk aku full margin. Jadi kadang-kadang aku banyak kongsikan aku pakai Just Market. So kalau kau nak trade menggunakan broker Just Market, kau boleh klik je link yang ada dekat description aku. Okay guys, so kau boleh nampak kat sini, ini adalah pair gold untuk time frame H1, H4 semalam CPI. Kau boleh tengok video yang sebelum ni, aku dah MC $1,000 aku target untuk buy kat sini, area ni. Aku dah explain juga reason kat video tu. Dia dah spike ke bawah, dia spike ke atas, lain-lain dia turun balik. So tak apalah, tak ada rezeki. Untuk long term memanglah untuk penurunan, cuma disebabkan H4 dan lain-lain tu. Untuk CPI tu memang aku target untuk kenaikan yang sementara, tapi dia spike atas bawah je, CPI tu tak sebodoh lah. Tak apa, sekarang ni kita move on. Kita move on, kita berada dekat news yang lain. Aku tak tahu news ni impact dia macam mana. Kau boleh tengok kat sini, news kat sini pukul 9.30 je lagi high impact. Tapi tak ada apa masalah pun. Target aku goal sekarang ni, kalau based on lower time frame punya saja, adalah untuk penurunan. Ini adalah korektif, cuma nak masuk entry tu. Sekarang apa yang aku nampak untuk buy punya setup, like buy punya setup tadi dia bagi kat sini. Aku masuk sebagai ada doji breakout kat sini. Oh, dia belum breakout. Tak apa, kita tunggu dia breakout. Dia sekarang dalam fasa sideway lagi. Tapi aku nampak strong yang untuk gold ni ialah penurunan yang akan berlaku. So kita tak tahu lah impact news ni macam mana kan. Kalau news ni sedap dia punya impact, alright lah nak masuk. Tapi tak apa, $200 ni kita tengok hasil dia macam mana. Kita ada lagi 13 minit. Ada je potensi untuk dia naik sampai ke sini. Dia spike dulu ke kan. Tapi aku tak rasa news ni dia nak spike-spike news yang akan yang baru ni. Cuma adalah potensi. Sebab kat sini kita ada drop base drop, ataupun kita boleh panggil sebagai supply and demand. Supply zone lah, which is zone yang ada potensi untuk penurunan. Cuma kita nak tahu dia turun ke tak, tu kita still kena follow dia punya lower time frame. Kalau M1 sekarang clearly dia masih bagi corrective structure. M1 sampai ke M15 corrective structure ni untuk di follow dengan, macam kita kat tadi lah, di follow dengan impulsive. Maksudnya movement yang datuh ni datang sekali lagi. Contoh target exit area ni. Ni kalau target exit ambil bawah ni. Ni kalau follow by basic untuk wave punya teori lah. Tapi apa-apa pun untuk corrective structure, untuk penurunan lah. Kenapa pula aku strongly target gold ni untuk turun? Kau boleh tengok dollar index pun sekarang untuk buat kenaikan. Maka gold untuk penurunan. Sama-samalah kita tunggu. Okay guys, sekarang pukul 9.21. Ada lagi 9 minit untuk news yang akan berlaku. $200 menjadi modal yang aku risikokan hari ni. Ramai aku nampak kat komen, yuk janganlah ajar full margin, yuk janganlah tunjuk tauladan full margin yang tak bagus. Aku ulang-ulang cakap, aku full margin dengan modal aku. Bukannya aku pergi minta dekat rakyat jelata, pergi minta dekat mana-mana badan kebajikan untuk aku buat full margin. Tak, aku full margin dengan modal aku sendiri, duit aku sendiri yang aku willing untuk risikokan. Maksudnya full margin ni adalah high risk. So pada trader baru yang follow, yang tengok, jangan ikut. Maksudnya kalau nak ikut, kau nak full margin, sebab aku berani jamin kau lepas 6 bulan, 7 bulan, lepas tahun, kau memang akan full margin juga. Kau bukannya teruskan jaga MM. Trader Melayu tak gitu. So kat sini aku full margin dengan willing yang aku untuk lose. Itu semua aku yang sedia tanggung. Okay, so harap clear. Okay guys, kita ada lagi 8 minit. Uish, tu dia. Lagi 2 minit kita tunggu. So kalau nak entry slow-slow sekarang pun dah boleh. Cuma orang kata naklah entry dengan confirmation, jangan main entry. Maksudnya kadang-kadang aku akan selalu bagi dekat dalam channel Telegram, aku akan bagi, okay, gold sell high risk. Kenapa high risk tu kalau korang tanya? Sebab confirmation belum bagi, tapi signal yang aku nak tu dah ada. So kenapa dia jadi high risk tu? Disebabkan aku gabungkan dengan experience, aku gabungkan dengan pengalaman, which is based on aku punya pengalaman. Oh, okay, kalau macam ni setup dia memang gold akan turun. That's it lah. Confirmation aku nak tu nak 3, tapi yang ada 2 je. So aku dah masuk, dah sell, ataupun kadang-kadang aku kongsikan kat channel Telegram dengan high risk setup. Sebab apa? Sebab based on aku punya experience, okay, begini begini, begitu begitu, okay, gold akan jalan macam ni. Tapi kalau dia dah bagi confirmation cantik, close apa yang aku nak, apa certain-certain signal yang aku nak tu dia bagi, okay lah, cantik lah. Tetaplah kena jaga money management, walaupun bukan high risk apa benda. That's how we trade. Kita ada lagi 1 minit guys. Okay, aku masuk sell. Pusing pula. Ada lagi 40 saat.
Kita lagi 30 saat guys eh. Sabar lu, kita tengok macam mana impact dia. Sabar lu. Eh, naik aku lagi-lagi. $200. Bagaimana $200 kita? Kita tengok ada lagi 20 saat guys. Sekarang ni tengah floating $90. Almost 50% dia tengah floating. So tak apa, kita sama-sama tengok. Ada lagi 13 saat based on experience aku yang tak seberapa ni. Untuk high setup aku nampak untuk turun. Cuma laju tak laju. Itu dia. Itu dia $290. $290. $250. Itu dia. Maharaja Yo is real. Sabar lu. $400 guys. Sabar lu, kita biar dulu lagi. Kita biar pin dulu dia lagi situ. Baru turun dalam berapa pip dia guys. Relax. Dia baru turun dalam berapa pip. Dia baru turun dalam 20 pip. Hantai. Hantai pun 20 pip. So sama-sama kita tengok kat sini. Oh, janganlah dia nak spike-spike dia di atas. Tak. Mustahil. Kalau based on touches sekarang, dia untuk turun. Cuma movement dia. Ya Allah. Tengok guys. $100. Macam ni lah. Pada korang yang nak full margin tu. Yang sonok-sonok sangat tu. Kita tengok. Dia dah junam dah. Tapi telur naik turun. Tapi kita tengok macam mana. Kita sabar je lah. Korang kena sabar. Kau jangan tekan-tekan aku. Kau nampak je aku macam ni. Aku terstress ni. Tengah pressure. So kita nak tahu result dia macam mana kejap lagi. 2,000 years later. Itu dia. Gol junam lagi. Gol junam $500. Okay, aku berbuat keputusan untuk aku layer lagi. Layer lagi. Aku buat keputusan untuk aku layer lagi kat sini. Kita sabar, kita tengok macam mana. Aku yakin gol untuk turun lagi. Kita sama-sama nantikan. 3 hours later. Itu dia, turun lagi. Dah layer, turun lagi. Sabar. Kita jangan menafsu. Kita biar dia jalan dulu. Itu pun tadi layer tu tadi saja nambah-nambah lauk. InsyaAllah gol turun lagi. Kita sabar banyak-banyak. Tambah layer lagi guys eh. Kau boleh tengok aku tambah layer lagi kat situ. Area ni aku tambah layer lagi. Target aku dia hanya retrace sahaja. Dan dia untuk sambung buat perjalanan terus lagi turun ke bawah. Ini memang aku nampak clear untuk gol. So kena tahan lah floating dia apa semua benda kan. Turun $100 balik. Alambak ai. Buat goyang ke pula. Kalau apa yang aku nampak kat M5 ni, kau boleh nampak kat M5 kita ada trendline breakout. Jadi aku tambah lagi. Kalau kau tengok M5 ni, dia dah close kat bawah ni. Kalau kau tak nampak kat phone, kita tengok kat chat. Okay, itu dia. Kalau kau boleh nampak dekat M5, dia dah ada trendline breakout dekat time frame M5. Mungkin kalau kita blend dengan moving average pun dah bersilang kat sini. Nampak? Dia dah pun buat persilangan. Itu dia, slow-slow turun. Kita sama-sama tengok pergi dia macam mana. A few moments later. Lama pula dah. Kalau kau boleh tengok kat sini, dia masih turun lagi eh. Dia masih turun-turun lagi. Sekarang dah floating profit $500. $200 pergi $500. Itu adalah benda yang sangat-sangat baik. Itu adalah benda yang sangat-sangat diidam-idamkan. Sekarang ni aku yang lemas malas nak tunggu sangat ni untuk dia turun lagi. Malas nak close. So aku nak tunjuk benda ni sampai akhir video. Kau nak tahu result dia macam mana? Tengok sampai habis. One eternity later. Sampai tamat. Wih, gol naik balik. Ya Allah, gol naik balik lah guys. Dia naik balik ke area tu. Dia dah stock up 100. Aku dah lost dalam $137. Tadi dah $500. Dan ni dia nak turun balik ni gol ni. Cuma dia ni yang kata dia ambil ni supply kat sini. Kan kau boleh nampak. Kan dia dah break ni kat sini. Dia dah break supply zone. Supply zone ni dia dah break. Dia datang balik ni untuk dia turun balik ni. Macam ni. Pak, dia turun balik. Aduh, aku sebab layer kat sini. So dia stock out dah kat situ. Kalau aku tak layer tu, dia masih floating profit je ni. Aduh.
apa dia layer-layer aku? Kau tengok layer-layer aku dah hilang kat situ. Aku punya layer dah hilang kat situ. Yang ni tinggal $63. Aduh. Allah. Dia makin naik, guys. $200 lagi. Kenapa tak? Allah, hai $100. Korang tengok eventually goal ni dia akan turun. Target aku goal untuk turun. Mostly jarang lah aku punya prediction ataupun aku punya fokus tak berjalan seperti apa yang aku analisa. Tapi sekarang ni, ya Allah, dia makin naik pula. Kenapa tadi tak close je? Ya Allah. Kalau sebelum ni kau tengok konten yang sebelum ni, kau ingat tak yang aku grow ke berapa tu? Yang aku dah floating balik, lepas tu dia profit tu aku terus close. Aku tak nak hold. So yang ni aku hold. Apalah. Macam mana kan? Ada rezeki untuk profit tapi tak ada rezeki untuk ambil. It's okay. I am good. Okay guys, reason yang aku masuk goal tadi, macam kau tahu aku follow trend. Dan reason aku tambah entry tu disebabkan trend line breakout dengan ada moving average dah pun bersilang. So currently sekarang price dah naik balik. So aku MC tu macam kita sedia maklum. Full margin memang menyebabkan MC ataupun profit 2 ataupun 3 kali lipat. Tapi kalau kau jaga MM, kalau trader tu jaga money management, using proper and risk to reward, kita tak ada MC pun. So macam kau orang sedia maklum, mostly kalau aku MC sebab aku full margin dan aku memang buat account untuk full margin lah. So kau tengok kat sini, nampak dia dah naik atas ni balik. Ini adalah area ataupun base yang ada potensi untuk penurunan. Disebabkan apa? Sebab kat sini kau boleh tengok ada downtrend ataupun kita boleh panggil as a lower low. Dan kat sini kita ada impulsive corrective move, corrective structure. Dan corrective structure ni pula dah pun breakout ke bawah. Dia breakout ke bawah pula. Jangan nampak semata-mata dia breakout. Dia breakout dalam keadaan moving average dah pun bersilang dan ada trendline breakout. So currently kat sini dia tengah retest dan target aku goal ni untuk penurunan lagi. So macam biasa kau dah nampak tadi aku profit dah $500. So satu position pun aku tak close. Jadi dia dah patah balik. Aku dah tambah-tambah layer disebabkan moving average trendline ni. Dia dah MC stop out yang aku layer tadi kat sini. And then dia MC pula yang atas ni. Broker dah close kan. So kau boleh nampak kat sini result untuk $200 aku tak berjalan dengan baik lah. Tapi macam aku cakap, full margin mengakibatkan kau MST, kau stop out ataupun kau profit 2 kali 3 kali ganda. Jadi guys, aku rasa itu saja daripada aku. Kau boleh nampak lah result yang tadi. Aku ulang-ulang cakap, inilah akibat kalau kau full margin. Ramai yang cakap aku buat video full margin apa semua benda. Kat sini aku nak kongsikan dia punya consequences dia. Faham tak? Maksudnya akan ada time yang kalau aku full margin, aku profit 2, 3, 4 kali lipat kali ganda. Tapi ada juga yang time kau akan lost semua duit. Margin call. So kat sini sama ada trader baru, trader lama dan khususnya pada trader baru, kau boleh nampak akibat kalau kau tak jaga proper money management, kau full margin, itulah akibat yang boleh dapat. Memang kau boleh dapat profit dan lipat kali ganda macam tadi. $200 modal aku pergi ke $550 paling tinggi. Tapi kalau analisa kau tak ngam, tengok dia boleh balas balik dengan habis. $200 modal tu boleh gone. So inilah yang aku cakap dekat mana-mana video. Trade lah dengan risiko yang kau mampu riskan. Aku full margin dengan aku mampu riskan dan aku willing to lose $200 aku. Dan aku nak bagi pengajaran dan kalau ada profit, aku bagi pula reason. Apa profit dan apa reason aku lost. So tadi reason aku lost disebabkan aku full margin dan analisa aku, kalau kau tengok price ikut je dengan apa yang aku analisakan, cuma dia spike balik dia untuk retrace dan kita tengok kejap lagi target aku goal untuk penurunan dia masih lagi untuk turun. So itu sahaja daripada aku untuk video kali ini, full margin tak berjalan dengan lancar. Moga kau dapat manfaat dan kebaikan daripada apa yang aku kongsikan. Aku minta maaf kalau sepanjang video tadi aku dah terkasar bahasa, tersilap kata ke gurau yang mengguris hati mana-mana individu, aku minta maaf. Saya buat sedih je dah profit $500 dah MC. So tak apa, kau jangan lupa follow Instagram aku Fokyok dan jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyok dan boleh masuk ke channel Telegram aku Fokyok Trading Circle. Kalau kau tekan link yang lain selain daripada yang ada dekat description aku, itu kemungkinan scammer ataupun orang yang menyamar. So itu saja, pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, the best and assalamualaikum.